Dimasukkan blanket sing itu sementara. Kalau enggak ada sandbag ya. Kalau enggak ada itu apa namanya? Kalau enggak ada dikeruk aja udah. Untuk nutup yang bolong itu. Iya. Iya sama di maintenance sungainya. Itu Pak, saya melihat dulu di Kerawang. Di Bekasi. Di mana lagi? Subang. Semua karena nggak ada pengurukan sungai, Pak. Semua, Pak. Semua dangkal. Jadi, menurut saya yang perlu diperhatikan adalah maintenance-nya, Pak. Bukan proyeknya. Iya, harus dirubah apa namanya sistem penganggarannya. Jadi maintenance lebih besar. Ada alat berat, kalau nggak ada berat, kalau nggak ada sewa apa, udah turunkan sementara karena itu jebol, itu akan tidak berdampak besar kalau sungainya tidak dikeruk. Aku lihat hampir seluruh Indonesia, Pak, termasuk kemarin di Surabaya. Iya, yeah. Iya. Iya, tolonglah Pak, kasihan ini warganya. Iya.